Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin wa yundabu lidakhilil khala'i, dan disunahkan bagi orang yang masuk khala, ya, tempat buang air, bahasa kita begitu ya, kamar kecil, ayuqaddima yasarahu, disunahkan bagi orang yang masuk ke khala, kamar mandi, ya, kamar kecil, tempat buang air. Kalau sekarang buang air kecil, buang air besar, itu ya. Tempat khala, ya, tempat buang ee, itu ya. Ayuqaddima yasarahu, bahwa dia mendahulukan akan kirinya, kaki kirinya, wa yaminahu, dan kanannya, lin sirafihi, untuk berpalingnya, bi aksil masjidi, dengan kebalikan masjid. Kalau masjid sebaliknya, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Ke baitul khala, ya, untuk buang air besar atau air kecil, maka kaki masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Wa yunhiya ma alaihi mu'azzamun, dan ia menyingkirkan ini, berarti masih kategori sunnah ya, sunnah ia menyingkirkan sesuatu yang di atas sesuatu itu ada mu'azzamun, yang diagungkan, yang dibesarkan. Jadi jangan sampai di dirinya itu ada sesuatu yang diagungkan. Ya. Karena Nabi dulu, ya, apabila masuk ke khala, tempat buang air, beliau itu wada'a khatamahu, meletakkan cincinnya. Cincin copot masuk kamar mandi. Kenapa? Ukirannya itu ada Muhammad, ya, Rasulullah. Ada tulisan Muhammad Rasulullah. Jadi jangan sampai sesuatu yang ada di badan kita ini ada tulisan seperti itu Muhammad Rasulullah, kita masukin, ya, ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil. Walaupun ini pendapat sunat berarti ya, wayundabu itu, wayun hiya, wayundabu ayun hiya, begitu takdirnya. Tapi ada pendapat mengatakan haram. Iya. Kata Imam Azra'i haram, masuk dalam mazhab kita Syafi'i juga, ya, beliau termasuk daripada Syafi'i, mengatakan haram. Wal muttajabu, wal muttajahu tahrimu, ya, tahrimu idkhalil mushaf wa nahwihi al khala'a min ghairi daruratin ijlalan lahu wa takriman. Kata Imam Azra'i, kaul yang dikuatkan itu haram
memasukkan mus'ab dan seumpamanya ke khala dari tanpa darurat karena mengagungi dan memuliakan Al-Qur'an. Kalau ini sunat, jangan masukin sesuatu yang diagungkan. Ya. Walaupun sini dibilang sunat, tapi ada yang bilang haram. Jadi sebaiknya jangan banget dah. Min Qur'anin, daripada Al-Qur'an. Ya. Ini min Qur'anin min bayan lil mu'azzam, bagian diagungkan. Walaupun dibilang sunat, jangan banget dah. Ya. Nggak apa-apa sih Al-Qur'an dimasukin ke Baitul Khala, sunat sih sebaiknya jangan. Ya. Kenapa? Ada yang haramin. Berarti kalau ini hukumnya apa? Kalau menyalahi sunatnya jangan dimasukin, berarti hukumnya apa? Makruh. Jadi kalau dimasukin hukumnya makruh menurut pendapat ini. Ya, hukumnya makruh. Al-Qur'an dimasukin ke dalam Baitul Khala, di dalam situ. Hukumnya makruh. Tapi ada pendapat lain, kata Imam Azra'i, ya haram. Jadi oleh karena itu jangan banget dah ya. Masuk ke kamar mandi, ke buang tempat air kecil, air besar, ada sesuatu yang diagungkan. Sekalipun sedikit tuh. Cincinnya ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah tuh cincinnya tulisannya gitu Muhammad Rasulullah, stempelnya gini doang. Nabi kalau pakai cincin di kelingking kanan, kelingking kiri. Itu aja, enggak ada yang lain, kelingking kanan atau kiri. Was ya mi nabiyin, dan nama nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama nabi jangan. Au malakin, nama malaikat Jibril. Jangan juga. Jangan ada nama malaikat masukin kamar mandi. Ke apa? Ke tempat buang air besar atau air kecil. Walau mustarakan. Ya. Sekalipun yang disyarikatkan. Ka Azizin, seperti Aziz. Ini Aziz bisa nama Allah, bisa juga yang lain. Wa Ahmada, dan Ahmad, ini Ahmad juga sama. Bisa nama Nabi kita Muhammad SAW dan nama yang lain. Enggak boleh juga. Ya. Kecuali orang namanya Ahmad ya enggak apa-apa gitu ya. Masuk ke orang mandi. Masuk. In kusida bihi mu'azzamun, jika dimaksudkan dengannya akan yang diagungkan. Ya. Jika dimaksudkan diagungkan, berarti kalau dia enggak dimaksudkan mengagungkan dan itu bukan nama nabi, nama yang lain, berarti enggak apa-apa pendapat ini. Tapi ada pendapat yang lebih kuat yang maksud, yang dimaksud itu adalah anil ibrata biqasdikatibi li nafsihi, bahwa yang menjadi ukurannya itu dengan maksud penulisnya untuk dirinya. Dia nulis untuk dirinya, maka yang nulis yang untuk meniatkan, yang meniatkannya. Ya. Atau untuk orang lain yang tabarruk, sukarela. Hadiah, ya. Sukarela dibagi aja. Maka itu yang nulis yang menjadi ya ukurannya. Sebaiknya hemat saya jangan aja, kalau ada nama-nama yang diagungkan jangan dimasukin ke dalam, jangan dibawa. Kan ada orang bajunya suka tulisan sekarang tuh ya, cinta Rasulullah, atau jangan dibawa masuk, mau jangan dibawa masuk itu ya, sebaiknya jangan. Wa yaskutu ala khuruji kharijin, dan diam ia ketika keluar yang keluar.
Jadi ketika keluar yang keluar berisik banget. Ah. Sekalipun ah, jangan. Iya. Walau an ghairi zikrin sekalipun, dari selain zikir sekalipun bukan zikir. Sekalipun bukan zikir. Jangan bersuara di situ. Diam aja. Wa fi ghairi halil khuruji an zikrin, dan pada selain keadaan keluar daripada zikir. Pada keadaan, pada selain keadaan keluar, bukan waktu keluar. Wa yab'uda wa yastatira, dan dia menjauh dan dia menutup dirinya. Ya, jangan sampai kelihatan orang. Tapi kalau sekarang, ini kalau ini menjauh fisik nih. Kalau sekarang menjauh apa nih? Menjauh ya, pandangan mata ya. Ditutup. Dekat nggak kalau sekarang? Dekat di belakang rumah, di samping rumah, di dalam rumah. Kalau dulu di kebun. Dulu baitul khalanya apa? Di kebun. Kebun jauh. Kalau sekarang di dalam rumah, rumahnya SSS dah. Ya, serba dekat. Ya, serba dekat. Ruang tamu, kamar mandi, ruang tidur, situ semuanya. Nanti kalau di sekarang makna menjauhnya menjauh dari pandangan mata. Kelihatan. Habis emang tempatnya udah kagak ada. Wa an la yaqdiya hajata, dan bahwa dia tidak mengqada hajatnya fi ma'in mubain, di air yang mubah, raqidin yang tenang. Malam yastabir, semasa tidak berlaut. Tapi andai kata berlaut juga jangan. Di laut jangan. Iya. Enggak sopan. Iya. Di laut antar di iya. Jangan beradab. Apalagi ini di air yang tenang, air lagi tenang di kita ee-in, jangan. Wa mutahaddasin ghairi mamlukin li ahadin, dan tempat ngobrol yang tidak dimiliki bagi seorang. Ya, artinya tempat yang mubah gitu ya. Ini kalau tempat yang dimiliki sama orang, tempat orang kita di situ, ya. Haram. Kalau ini kan ya sunat tidak dia di tempat orang ngobrol yang tidak dimiliki, sunat, berarti makruh kalau dia di situ, kencing di situ. Nah, kalau dimiliki sama orang, haram. Gitu. Wa tariqin, dan di jalanan. Juga ini makruh kalau atau kencing di jalanan, orang jalan. Ya. Kalau tempat yang haram sunat. Ada orang main koprok mulu di situ umpamanya. Main judi mulu di bawah punasem umpama begitu ya. Waduh, udah jadi ya, bahasa kita Las Vegas ini. Udah main judi mulu situ dah tuh. Di bawah punasem umpama gitu ya. Orang main judi udah susah diberhentiin.
Ya, subuh-subuh orang yang pada kagak di situ berakin enggak apa-apa. Itu sunah. Tapi pernah itu kejadian. Ya. Dulu masih saya kecil. Itu di itu sama ya saya punya saudara. Kayaknya di bawah situ banyak enggak situ. Tapi apa yang dilakukan emang udah dasar mentalnya mental judi ya. Keadaan apapun ya akan diusahakan itu kemaluan apa kontorannya dihilangin sama dia, dibuangin. Iya. Kerja lagi di situ. Itu sunat kalau ada tempat yang diharamkan. Wa qila yahrumu at-taghawutu fiha. Dan ada kil mengatakan haram. Padanya. Ya. Pada jalanan. Karena di situ mengganggu kaum muslimin dan muslimat untuk melakukan perjalanan. Ini kalau ya jalan tadi mubah. Tadi kan makruh hukumnya. Ya disunahkan berarti bertentangan dengan sunnah hukumnya. Makruh. Ada pendapat lain bukan makruh, haram. Jadi kalau ada satu perintah sunat lalu ya enggak dikerjain berarti ya ditentang umpama itu berarti makruh. Sunat ditinggalkan, dia kerjain, makruh itu. Wa tahta musmirin bimilki, dan di bawah pohon yang sedang berbuah dengan miliknya. Ya. Miliknya dia, punya dia, dia kencing di situ. Kalau punya orang ya, lain lagi hukumnya. Ya. Ya. Kalau punya orang lain lagi hukumnya, haram hukumnya punya orang dikencingin. Ya. Ya. Pohon orang lagi bubar kencingin, marah enggak kira-kira? Marah. Emang pohonnya pohon kesayangan, pohon jeruk lagi berbuah dikencingin. Kata yang punya gua bagel juga. Jadi apa? Jangan gitu. Ya. Au mamlukin alim ridha maliki atau dimiliki yang diketahui ridha pemiliknya. Kalau pemiliknya ridha ya itu makruh aja. Wa illa jika lo enggak ridha haruma haram. Tapi kita sebaiknya jangan kencing di situ, di situ ya. Lah pada tempatnya, kencing lah pada tempatnya. Jangan apa nih kencing sembarangan. Ya. Kebelet jalanan. Berhenti dulu ya. Kencing ya. Makanya sebelum apa namanya? Iya kalau darurat mau enggak mau dah kalau begitu. Darurat kalau dalam perjalanan ya mau enggak mau apa boleh buat gitu ya. Namun seyogianya sebelum kita melakukan perjalanan ya kencinglah di tempatnya atau ya dalam perjalanan cari tempat yang bisa ya. Jangan kencing sembarangan apalagi kencing malam-malam di semak belukar, ya. Ngeri itu ya, jangan sampai takutnya itu ada tempat makhluk lain kita kencingin, tempat kita dikencingin marah apa kagak tuh, marah ya, apalagi makhluk yang begitu pula yang lain. Wallahu a'lam bishawab, wa la yastakbiru.